Lah. Syah. Ini kok kita ke kuburan sih, Syah? Itu yang nggak tahu, Bu. Itu anjingnya. Itu anjingnya ngapain nunduk-nunduk makam kayak gini? Tahu, susah kali ya. Coba ambil. Makamnya Nina, Tuti sama Bayi yang pernah diceritain sama Irsyad itu loh. Katanya dia minta pertanggungjawaban papa gara-gara udah nabrak mereka. Oh, jangan-jangan hantu mereka tuh mau balas dendam sama ibu sama papa kamu karena udah ngira nabrak mereka. Gak mungkin lah, Bu. Kan kata papa ini mereka gak ditabrak sama papa. Iya, papa udah bilang kok papa gak mungkin nabrak mereka bertiga. Iya sih. Terus bayinya tuh kemana dong? Suara cewek, Bu. Syah. Selamat, Gibran. Lu tinggalin sih. Itu dia hantunya. Itu bener apa bohongan ya hantunya? Bodo amat lah. Kalau emang itu hantu beneran, gue gak bakal takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa itu kuntilanak atas pohon ya? Iya, kan bisa di atas pohon ya. Ya kan, Syah? Salma? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunin hamba ya Allah. Kenapa sih banget gue kan anak baik hati, dia ada sombong, rajin menabung. Kenapa ditinggalin? Alamat, gue diikuti di rumah. Ayam prek. Kamu jangan deket-deket kata gue mah. Mundur, menjauh. Tetap, menjauh. Ah, ah!